welcome back to my channel. Aku lagi jalan-jalan sore di dekat apartemen aku di daerah Dubai Marina dengan pemandangan yang indah ini. Tapi panas guys, di sini lagi kayak 40 derajat gitu. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang kamu harus take action di 5 bulan terakhir di tahun ini sebelum 2023 berakhir. Oke, let's get started. Halo semua, buat yang baru bergabung, salam kenal, aku Tresna nih. Buat yang belum subscribe, langsung cus subscribe di bawah. Oke? Kamu ingat nggak sih di videoku TikTok yang sebelumnya, kalau kamu ngefollow aku di TikTok, Tresnani Moonlight, aku ada ngebahas tentang kita udah 6 bulan terakhir dan apa aja hal-hal yang kamu mau manifest, oke? Nah, kali ini aku akan menjabarkannya lebih detail. Pastikan kamu tonton sampai habis. Langkah pertama guys, gimana cara kita take action? Gimana cara kita mewujudkan semua yang udah didoakan, yang semua udah di-scripting, semua yang udah di-manifest supaya terjadi di tahun ini 2023. Gak ada kata terlambat, kita masih punya waktu 5 bulan lagi buat manifest mimpi-mimpi, cita-cita, doa-doa menjadi kenyataan. Amin. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan, ini aku sampai bawa buku notes aku dua-duanya, tapi ini bukan buku scripting ya, ini khusus buat journaling soal kerjaan. Jadi aku pisah antara buku scripting dan juga buku journaling kerjaan. Nah, di buku journaling kerjaan aku ini isinya apa aja, by the way ini aku baru beli loh, lucu ya, best day ever. Kalau di buku journaling kerjaan itu seperti biasa, aku menuliskan to-do list yang ingin aku kerjakan setiap harinya. Tapi kalau di buku scripting, kamu udah tahu ya, kalau kita menuliskan mimpi-mimpi, manifest, doa-doa, seolah-olah sudah menjadi kenyataan, oke? Okay? Nah, sekarang aku mau kamu nulis plan di 6 bulan terakhir di tahun ini. Enggak deh, 5 bulan ya sebenarnya ya. Ini kan udah bulan Juli. Oke, okay, sisa bulan terakhir di tahun ini 2023, hal-hal apa yang kamu ingin manifest? Oh ya guys, aku lupa bilang. Jadi teknik yang akan aku bahas di video kali ini ada kaitannya dengan salah satu ilmu hukum alam semesta yang nomor 3, yaitu Law of Action. In order to manifest something, you need to take action. Kalau kamu mau memanifestasi sesuatu menjadi kenyataan, doa-doa kamu terwujud, yaitu kamu harus take action. Nah, ini buku scripting aku bertema universe, namanya You Are Powerful. Kalau kamu mau kembaran buku scriptingnya sama aku 200 halaman, kamu bisa langsung choose order di Shopee dengan cara klik link yang ada di deskripsi bawah. Oke? Okay? Kamu bisa lihat ya di buku scriptingku, aku tulis in the last 6 months I will gitu. Terus kamu tulis deh nih 1 2 3 4 sampai bawah apa aja yang kamu mau manifest wujudkan di 6 bulan atau 5 bulan terakhir di tahun ini. Kamu tulisnya jangan kayak aku mau pergi ke Bromo, aku pengen naik jabatan, aku pengen dapat duit 100 juta. Bukan, tapi tulis aja seolah-olah kamu udah punya contoh. Kalau aku ya pribadi, misalnya aku punya 500 ribu subscriber. Aku bisa jalan-jalan ke Maroko, aku bisa jalan-jalan ke Turki, kayak gitu ya. Kamu benar-benar tulis sedetail mungkin yang ingin kamu wujudkan di sisa tahun 2023 ini. Nggak usah overthinking kayak gimana caranya, Kak, aku masih belum tahu. Tulis aja. Next, setelah kamu udah nulis di buku scripting tentang hal-hal apa aja yang kamu ingin manifest di 5 bulan terakhir di tahun ini, aku mau kamu buka buku khusus kerjaan, oke? Okay? Journaling kerjaan. Seperti ini ya, ini buku khusus journaling kerjaan aku dan baru, look, ini masih di halaman pertama. Langkah kedua, oke, okay, di buku journaling kerjaan, kamu tulis seperti ini ya, plan 5 bulan terakhir di tahun 2023. Ini plan, sekarang kita ngomongin tentang take action, to-do list yang harus kamu lakukan. Bukan lagi cuma manifest, bukan lagi cuma mimpi-mimpi, tapi benar-benar kamu harus take action. Contoh, ini di buku notes selama aku, oke, okay, prove them wrong. Ini buku kerjaan di tahun kemarin. Plan 5 bulan terakhir di tahun 2022. Dan sekarang aku beli buku baru khusus buat to-do list kerjaan, yaitu plan 5 bulan terakhir di tahun 2023. Jadi aku punya dua ya, tuh. Bisa lihat ya. Tuh, aku ada dua. Dan sebenarnya ketika aku tadi mau nulis ini, aku tuh nggak sadar kalau ternyata di tahun lalu aku juga sempat nulis plan 5 bulan terakhir. Aku kayak kebetulan pengen nulis-nulis sesuatu. Pas aku cek kok juga kebetulan udah 5 bulan terakhir, jadi everything is connected ya kan. Nah, kamu bisa lihat kalau setiap tahunnya aku bikin plan seperti ini ya. Ini kamu bisa contoh ya, tapi nggak usah ngikutin aku 100%. Kali ini lebih buat kerjaan ya, bukan manifest, oke? Jadi, kamu bikin list action apa aja di tahun ini yang mau kamu kerjakan. Rencana kamu, target penjualan setiap bulan. Terus misalnya nih, kamu mau travel, kamu tulis juga di bulan apa, dan kamu mulai cari tahu tentang travel agent, berapa
berapa harganya juga. Jadi kamu bisa compare antara travel agent yang ini, travel agent yang ini, harganya berapa dan kamu pilih yang mana. Oke, terus kamu mulai cari tahu nih berapa biaya kalau kamu mau travel pergi ke suatu tempat itu. Contoh, kamu membutuhkan 50 juta kalau mau pergi ke Eropa atau ke Dubai atau ke Singapura atau ke Australia gitu. Nah, dari 50 juta yang udah kamu cari tahu nih, misalnya hotel, tiket pesawat, visa, pegangan buat kamu shopping, kamu mulai tuliskan, okay, kira-kira budget aku 50 juta. Dan kamu mulai putar otak cara mendapatkan uang tersebut. Misalnya tadi 50 juta ya. Nah, kamu mulai tuh kayak coret-coret, plan, contohnya kayak jual baju online, target 10 juta rupiah per bulan, supaya kamu bisa achieve 50 juta di akhir tahun. Pokoknya berapapun budget yang kamu butuhkan untuk melakukan sesuatu, entah itu start bisnis, atau travel, atau misalnya mau umroh atau I don't know lah apa, plan kamu, kamu tulis membutuhkan uang berapa, budgetnya berapa, hotelnya berapa, tiket pesawat. Oke, gimana caranya ya kalau aku bisa mendapatkan uang ini? Misalnya kamu sekarang sedang bekerja di suatu perusahaan sebagai travel agent atau misalnya property sales marketing, I don't know. Pasti kan kamu suka dapat bonus dong kalau misalnya achieve target, oke? Okay? Nah, kamu mulai tuh hitung-hitung. Misalnya selama ini kamu achieve targetnya sekian dan kamu dapat bonusnya sekian. Berarti untuk mendapatkan uang segini, supaya manifestasi kamu berhasil terwujud di tahun ini, kamu harus increasing your value. Harus increasing tuh bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya kayak menaikkan target kamu gitu loh. Jadi bukan hanya kamu kayak meratapi nasib, melakukan kehidupan ini seperti biasa. No, kamu bukan kayak gitu. Kamu tahu kalau di tahun ini, sebelum 2023 berakhir, kamu harus udah bisa mewujudkan semua yang kamu tulis di sini. Contoh kalau aku kayak seminar LOA online, target 1.000 sampai 1.500 per bulan. Harganya berapa kamu tulis ya? Ini kalau aku ya, tapi kalau kamu kan beda. Langkah kamu apa, targetnya berapa, harganya berapa itu kamu tulis. Kemudian jadwalnya di tanggal berapa, di bulan apa. Benar-benar kamu harus detail. Aku pun juga tulis soal travel nih. Ke Turki, aku pengen lagi ke sana, ke Korea atau Jepang dan juga Maroko. Oke, habis itu guys, kamu kan udah tulis nih plan-plan apa aja yang kamu mau wujudkan secara kerjaan dan take action di tahun ini ya, bukan manifest ya, oke? Okay? Abis itu di lembar selanjutnya, di hari ini, hari besok, hari selanjutnya segala macam, kamu tulis to-do list setiap harinya. Contoh, misalnya kamu bangun tidur meditasi, oke? Okay? Setelah meditasi, kamu tulis di buku scripting tentang seperti biasa. Seperti pada umumnya, kamu scripting normal lah gitu ya. Yes, akhirnya aku senang banget. Aku bisa jalan-jalan ke Maroko, aku bisa jalan-jalan ke Turki, aku bisa dapat 500 ribu subscriber di tahun ini gitu kan. Oke, itu scripting. Setelahnya, kamu back to reality. Oke, kamu melakukan aktivitas seperti biasa toh. Kerja, ketemu teman, ke supermarket, mandi, makan, segala macam. Nah, abis itu kamu tulis di buku kerjaan, to-do list harian di hari ini. Apa aja yang kamu mau lakukan? Misal, nyuci baju, nyetrika, terus misalnya follow up graphic designer. Ini aku tulis ya, follow up graphic designer, suruh personal assistant untuk nge-print stiker, edit video Surabaya, ngerekam video, segala macam. Ini aku tulis, kayak follow up siapa aja nih aku tulis. Oh ya, numpang lewat iklan dulu boleh ya. Kalian udah tahu belum sih kalau aku baru aja launching Aromanifest Perfume? Ada 4 varian wangi yang berbeda, yaitu High Vibration, membantu kamu untuk terus happy, ceria, high vibration. Dan juga Sexy Seductive for Woman, Sexy Seductive for Men, dan Feminine Awakening. Nah, yang paling best seller sih Feminine Awakening ya. Tapi yang lagi aku pakai itu Sexy Seductive for Woman, karena wanginya tuh kayak dark feminine energy, elegan dan seksi gitu kan. Nah, parfum ini juga mengandung afirmasi positif yang bisa membantu kamu untuk terus happy dan memanifest. Scripting, afirmasi, semua menjadi kenyataan. Cara order bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah atau cari manual di Shopee Manifest Official, oke? Okay? Kamu harus take action malam ini juga, mulai coret-coret, mulai cari tahu, browsing apa aja yang kamu mau wujudkan, apa aja yang misalnya kamu mau cari tahu harganya tiket pesawat, travel agent, atau misalnya kamu mau bikin usaha baju, suppliernya di mana, itu kamu harus cari tahu malam ini juga, oke? Okay? Supaya apa? Di akhir tahun, sebelum tahun 2023 berakhir, kamu udah bisa mendapatkan semua, manifest terwujud. Tapi aku mau kasih tahu ke kamu di sini adalah nothing is impossible. Kamu bisa mewujudkan semua doa-doa, mimpi-mimpi, cita-cita, oke? Okay? Di tahun ini, benar-benar nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu percaya dan take action.
percuma kalau kamu udah scripting, kamu udah berdoa siang malam, kamu udah I don't know lah, melakukan segala cara buat manifest, you trying so hard to manifest, tapi kamu bengong aja, kamu diem, kamu gak take action. Nah, video ini ada muncul di YouTube kamu, this is a sign for you to take action. Oh ya guys, buat yang belum tahu, di minggu ini aku akan buka pendaftaran seminar online tentang Law of Attraction volume kedua untuk kelas lanjutan. Tapi jangan sedih, buat kalian yang belum pernah ikutan kelas sebelumnya tuh, kamu juga bisa daftar di minggu ini. Nanti pendaftarannya di mana akan aku update di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah apa aja yang udah pernah kamu wujudkan berhasil pakai Law of Attraction. Okay, see you in my next video, dan jangan lupa tungguin jadwal pendaftaran seminar online Law of Attraction. Okay, see you, bye-bye.